Ayo cepat diambil. Gue sediain kamar di atas. Lu bisa pakai sesukanya. Oke? Okay? Hey, sayang. Kok diem aja? Lagi ngeliatin foto itu. Itu foto lo ya? Di mana? Bagus banget tempatnya. Foto yang ini? Ini sih waktu gue di Belanda. Kan aku gedenya di Belanda, sayang. Aku tuh di Jakarta baru 6 bulan. Nyokap gua aja masih di Belanda. Wah, enak dong hidup di luar negeri. Eh, Don, lo nggak bawa enak dari Belanda ya? Padahal kan di sana gudangnya. Barang di sini, Pak, ya. Baru sejam aja udah ngedrop. Nanti aku bawain buat kamu ya. Kecilin dulu dong musiknya. Iya? Halo? Halo? Siapa nih? Ibu. Mami! Gimana Belanda, Mam? Apa kabar, Mami? Hus, Mami, Mami. Ibu. Don, Ibu mau pulang nih. Ibu sudah capek kerja jadi pembantu di Belanda. Ibu pikir tabungan Ibu sudah cukup buat kita hidup di Indonesia. Mami mau pulang? Kapan, Mam? Biar Doni jemput ya. Doni sekarang udah punya mobil, Mam. Kamu punya mobil? Hebat kamu. Uang dari mana? Loh, uang yang Mami kirim kemarin-kemarin itu kan Doni kumpulin. Terus Doni beliin aja mobil second. Nggak apa-apa dong, Mam. Biar gaya kan? Biar keren. Astagfirullah, Doni. Duit itu kan tabungan kita. Mami, yang namanya duit itu kan buat dipakai. Iya kan? Udahlah, Mami sekarang mau Doni jemput nggak? Nggak, Ibu nggak perlu dijemput kok. Biar Ibu pulang pakai taksi saja. Ya sudah, Ibu cuma mau ngabarin itu aja. Ibu mungkin nyampe Jakarta besok. Assalamualaikum. Eh, kok pada diem semua sih? Ayo gedein lagi musiknya. Kita pesta sampai pagi. Ya sayang ya. Zainal, besok udah mulai syuting, Pak. Oh iya, iya, gampang. Semuanya udah diatur. Ya, tinggal Bapak ambil skenario-nya aja kantor, ya. Halo, Mas. Apa kabar? Gimana nih, Mas, janjinya? Kapan Agnes bisa main sinetron? Kamu jangan panggil Mas dong. Panggil Doni aja. Kalau urusan main sinetron sih gampang. Tapi aku dapat imbalan apa nih? Itu sih gampang. Tapi kapan Agnes bisa main sinetron? Ya, tergantung. Tergantung kapan kamu kasih servis ke aku. Agnes sih kapan aja siap.
bener nih. Kalau gitu, gimana kalau nanti pulang kerja? Bisa kan? Gila lu, Don. Lu bikin rumah lu jadi diskotik. Gabung sama kita sekarang. Udah, ayo gabung. Barangnya kali ini oke banget, men. Wah, kali ini gue enggak deh. Gue absen dulu deh. Soalnya gue punya yang lebih enak lagi dari Inex. Lu ngerti dong maksud gue, ha? Oke banget. Kapan, yuk? Untung ya, Mas. Ada mobil gelap seperti ini. Udah murah, diantar sampai ke rumah lagi. Kalau enggak kan kita terpaksa naik taksi bandara. Mahal. Wah, kebanyakan basa-basi lo, Jan. Udah gasak. Serahin uang ibu. Saya mohon. Silakan ambil barang-barang saya. Tapi jangan dompet saya. Cepat serahkan. Jangan macam-macam. Kalau enggak, saya bunuh kamu. Sepertinya banyak orang di dalam. Musiknya keras bener. Hei! Apa-apaan ini? Berhenti! Bu, ada apa? Ibu itu siapa? Saya pemilik rumah ini. Saya mamanya Doni. Doni mana? Sinting nih orang nih. Bu, dengar ya. Si Doni itu anak orang kaya, Bu. Maminya itu lagi di Belanda. Ibu gak usah ngarang-ngarang deh jadi maminya Doni. Gembel kayak gini ngaku-ngaku jadi maminya Doni. Saya baru datang dari Belanda. Saya begini karena dirampok di jalanan. Saya dirampok. Doni mana? Di kamar kali, Bu. Sekarang kalian semua bubar. Bubar! Keluar dari rumah ini. Bubar. Ibu udah pulang. Kamu keluar dari rumah ini. Keluar. Masya Allah, Doni. Masa rumah ini mau kamu jadikan diskotik? Kamu bawa perempuan masuk kamar ini dan berdua-berduaan di kamar. Mau jadi apa kamu nanti? Ah, ibu ini kampungan amat sih. Memangnya ibu nggak pernah lihat yang kayak beginian di Belanda? Hah? Emang kenapa sih, Bu? Tidak, Doni. Di Belanda pun kamu tidak akan aku biarkan berbuat seperti ini. Biar orang Belanda saja yang melakukannya. Bu, namanya juga anak muda. Kayak nggak ngerti aja sih. Ibu tuh harusnya di Belanda aja terus. Gak usah pulang ke Jakarta sekalian. Sorry, Nes. Gue gak mau kawin sama perek murahan kayak lo. Sialan lu, Don. Lu tuh gak punya tanggung jawab. Gue gak terima diperlakuin kayak gini. Lu tuh udah ngancurin impian gue. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu harus tanggung jawab. Lu harus kawinin gue. Ada apa ini ribut-ribut? Bos, enggak ada apa-apa, Bos. Bohong, Pak. Anak buah Bapak menjanjikan saya main sinetron asal saya mau tidur sama dia. Sekarang saya hamil, pernah main sinetron juga cuma jadi figuran. Sudah saya peringatkan. Jangan sekali-kali memanfaatkan jabatan casting untuk kepentingan pribadi. Sekarang juga kamu saya pecat. Keluar! Urus perempuan ini. Keluar!
Gara-gara lu gue dipecat. Udahlah, gugurin aja. Aku gak mau. Apa? Gak mau. Gue bunuh lo ya. Kalau lu masih ikutin gue, awas gue bunuh lo. Kenapa lo? Gue dipecat. Lo bisa? Lo tahu Agnes kan? Hah? Si perek sialan itu ngadu sama bos gue. Dia bilang katanya gue janjiin dia main sinetron asalkan dia mau gue pakai. Kan kurang ngajar tuh cewek. Biasa aja bos gue marah. Langsung gue dipecat detik itu juga tahu. Lo sih goblok. Makanya cari cewek tuh jangan di kantor. Di sini nih, lu lihat tuh, banyak. Lu tinggal pilih satu. Kayaknya lu stres banget ya kena pecat. Gimana kalau kita mabok sampai pagi? Hah? Udah mabok sampai pagi ya, gua pesanin minum untuk lu. Mau apa kamu kemari? Mau ngajak anak saya ke jalan yang gak benar? Kalian ini sudah melanggar norma-norma agama. Kalian bukan muhrim. Pergi dari sini. Pergi. Bu. Bu. Saya perlu bicara sama Doni, Bu. Saya mengandung anak Doni, Bu. Tapi dia malah gak peduli sama sekali, Bu. Dia marah waktu saya kasih tahu saya hamil, Bu. Dia malah suruh saya untuk ngegugurin kandungan. Astagfirullahaladzim. Kamu hamil? Iya, Bu. Masya Allah. Masuk, nak. Tidur di sini dulu saja ya. Istirahat dulu. Besok pagi Doni pasti pulang. Besok kita bicarakan sama si Doni tentang kehamilanmu. Ya, ini air minumnya ya, kalau mau minum. Iya, Bu. Biar Ibu yang bawa keluar. Kamu istirahat saja. Si Doni itu subuh begini belum juga pulang. Kasihan anak itu kalau benar yang menghamili si Doni. Bajunya si perempuan jalan itu. Kenapa ada di sini ya? Jangan-jangan dia ada di sini lah. Kalau sampai dia ada di sini, awas aja. Ajar! Hei, brengsek! Ngapain lo di sini? Hah? Ngapain?
lu ngadu sama nyokap gue. Lepasin lu. Sampai lu mempertanggungjawabkan perbuatan lu. Diam lu pelacur murahan. Terserah lu mau ngomong apa. Gue udah ngomong semuanya sama nyokap lu. Besok kita ngomongin semuanya di depan nyokap lu. Setan lu. Brengsek lu. Gue bunuh lu. Gue bunuh lu. Gue udah bunuh dia. Gue harus ngebuang mayat ini. Ngapain sih bangunin Doni ya? Bu kalau mau makan, makan aja sendiri. Doni masih ngantuk nih, Bu. Ya kalau nggak mau sarapan juga nggak apa-apa. Tapi jangan tidur terus dong. Tadi malam si Agnes datang. Sekarang lagi tidur di kamar tamu. Dia juga belum makan. Sana lagi panggil. Udahlah, Ibu nggak usah mikirin perempuan murahan itu. Doni udah usir tadi malam, Bu. Kok diusir sih? Kasian dong dia. Doni, Ibu mau tanya. Kamu menghamili Agnes? Hah? Ibu percaya sama mulut perempuan murahan itu? Bu, yang namanya Agnes itu udah terkenal suka tidur dengan banyak laki-laki. Jadi wajar aja dong kalau sekarang dia hamil, iya kan? Masa Doni sih yang dituduh ngambilin dia, Bu? Masya Allah. Tapi kan kamu juga ikut nidurin dia. Kamu mau jadi apa nanti? Pokoknya kamu harus bertanggung jawab kalau memang Agnes benar-benar hamil. Ah, udah. Ibu nggak usah nyeramahin Doni. Kamu nggak kerja hari ini? Doni udah berhenti, Bu. Udah. Ibu nggak usah nanya-nanya kenapa Doni berhenti. Pokoknya sekarang sih Doni niatnya mau bikin usaha sendiri, Bu. Ekspor-impor. Kan Doni punya banyak teman tuh di Belanda, Bu. Kamu emangnya mau impor apa dari Belanda? Apa aja deh, Bu. Mebel kek, bunga tulip kek. Tapi Ibu modalin Doni ya? Doni kan tahu Ibu nggak punya uang. Waktu Ibu datang ke Indonesia, kan Ibu dirampok. Iya, tapi kan yang dirampok kan uang cashnya aja. Ibu kan masih punya tabungan di bank. Tapi kan itu untuk masa depan kita. Nggak boleh dihambur-hamburkan, nak. Ya ini kan juga untuk masa depan Doni, Bu. Ah, udah deh, Bu. Sekarang Ibu mau nggak modalin Doni? Enggak. Bu, ayo dong, Bu. Memangnya Ibu nggak bangga kalau nanti Ibu ngeliat Doni jadi pengusaha sukses yang kaya raya? Dulu Ibu kirimin uang, malah kamu beliin mobil bekas. Bukannya nabung. Itu kan juga mobilnya buat kerja, Bu. Lagian gini. Kalau umpama hujan, terus Ibu mau pergi, kan Doni bisa anterin Ibu. Iya kan? Ayo dong, Bu. Ayo dong. Doni kali ini serius banget, Bu. Pengen jadi pengusaha, Bu. Ya, Bu, ya? Please. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Yeah.
Kenapa? Mau beli barang lagi lu? Berapa butir? Berapa butir? Eh, kali ini gua gak mau beli butiran, bos. Gua mau beli sebanyak ini nih, semua. Gak salah lu. Itu harganya mahal, men. Sanggup apa? Heh, lu pikir gua gak punya duit apa? Lihat kan? Wah, udah banyak duit lu ya. Jangan-jangan sekarang mau jadi pengedar indeks. Gua bosan jadi pemakai, bos. Gua pengen ngerasain namanya jadi pengedar. Biar cepet kaya. Kenapa lu? Lu gak percaya sama gue? Eh, kalau lu gak percaya sama gue, lu lihat aja nanti. Gua bakal jual nih semua barang. Oke, tapi lu mesti hati-hati. Sekarang lagi musimnya razia. Kalau sampai lu kena, jangan bawa-bawa gua. Tahu itu? Eh, gua udah lama jadi pemakai. Lu gak usah khawatir. Gua tahu kok resikonya jual barang kayak beginian. Ini. Woi, ngapain lo pada ngobrol? Kalau mau ngobrol, di rumah aja. Ah, lo ngomong aja. Lama banget datangnya. Inex mana Inex? Gue udah tahan nih, pengen tripping gue. Tenang aja. Tapi kali ini gak gratisan. Gak gratis gimana? Lo semua harus bayar. Iya, gue baru dapat kiriman dari Belanda ini, men. Satu paket gede. Lo tahu dong kalau barang dari Belanda tuh rasanya gimana? Hah? Karena barangnya mahal, jadi ini gak gratisan. Oh gitu. Sekarang udah jadi pengedar nih ceritanya. Terserah lo deh. Udah deh, harganya berapa? Biasa, cepet. Hah? Waduh, gila itu mahal banget. Eh, dengar ya, biasanya tuh segitu, gue dapat dua. Ah, pakai nawar lagi. Sekarang terserah kalian deh, mau beli kayak mau enggak. Bodo amat. Duitnya mana duitnya? Ayo dong. Mulai deh. Nih. Gua hitung ya, gua cuma ada segitu. Udah. Hai, bagi dong Inex-nya. Boleh. Duitnya mana? Oh, ini jualan. Kirain gratis. Kau mau yang gratisan? Jangan main peluk-peluk aja lo. Lo gak tahu dia ada gue booking. Sorry. Jadi ini cewek udah lo booking? Iya, udah gue booking. Oh, sorry deh. Yuk. Macem-macem lo sama gue ya. Pergi lo. Ganggu aja lo ya. Lihat lo ya. Gua akan buat perhitungan sama lo. Lu pikir gua takut, kunyuk? Baru tahu deh. Yeah, gila. Baru semalam aja gua udah dapat segini banyak. Bisa cepet kaya gue. Doni, ibu heran deh. Kamu kerja apa? Berangkat kerja sore. Siang-siang begini baru pulang. Ibu ini tahu apa sih soal bisnis? Bu, Doni ini capek. Tadi malam Doni harus ngambil barang impor di pelabuhan. Mana ngurusnya nggak gampang lagi. Sampai pagi, Bu. Ah, hebat kamu, Don. Ibu bangga sama kamu. Udah, Doni capek, Bu. Dia sampai jatuh begini obatnya. Sorry tante, Doninya ada tante? Ada, sebentar ya, tante panggilkan. Masuk yuk. Enggak deh, saya di sini aja deh tante. Tunggu sebentar ya. Iya tante.
masih nyimpan barang kemarin gak? Gue butuh nih. Allah. Ah, gue pikir lo mau ngapain? Ganggu gue mau istirahat aja sih lo. Eh Don, barangnya sama gak sama yang kemarin? Soalnya, tuh barang yang kemarin oke banget. Sampai-sampai temen gue ketagihan. Eh, lo kan tahu kalau urusan barang yang paling enak, ya emang barang gue, men. Barang gue ini dikirim langsung dari Belanda. Kalau barang lokal kan lo tahu sendiri, campurannya banyak. Makanya, onnya nggak enak kan? Eh, udah pernah ngerasain dong lo? Mau berapa lo? Gue beli 3 aja. 3? Wah, pas banget nih kayaknya nih. Nih, buat lo semua nih. Loh, kok 4? Satu bonus ya buat gue? Ini spesial nih, men. Ini spesial nih buat lo nih. Lo kan temen gue, ya nggak? Eh, tapi jangan lupa. Lo promosiin barang gue ini. Temen lo juga. Doni! Jadi rupanya bisnis yang kamu bilang itu adalah bisnis barang haram. Kamu sudah membohongi ibu, Doni. Waduh, gawat. Kok nyokap bisa tahu ya? Panik nih, gue harus tenang. Ibu, nuduh Doni jual barang haram. Bu, mana mungkin si Doni mau ngejual barang kayak gitu? Ibu ini gimana sih? Ini, lihat. Ibu tadi lihat kamu menjual pil ini ke teman kamu. Jangan bohongi ibu ya. Si Doni, mau jadi apa kamu nanti, nak? Don, sebaiknya kamu segera tobat. Tinggalkan gaya hidup kamu yang gak keruan itu. Insaf, nak. Ibu gak ikhlas kalau uang yang ibu berikan kamu gunakan sebagai modal dagang barang terlarang. Ibu minta segera kembalikan uang ibu. Iya, iya. Doni akan kembalikan uang ibu. Tapi gak sekarang. Cewek. Baik. Kamu kemana? Biasa, gue tuh mau tripping, mau dugem kayak lo gak tau aja. Kamu gak tahu apa? Loh, emang kenapa? Valen, diskotik kan tutup. Terus gimana dong? Don, gue tuh pusing banget, gue tuh pengen tripping, pengen dugem, tapi gak ada tempat, gimana dong? Gimana kalau lo ikut gue aja? Kemana? Kita tripping di rumah. Ayolah, ya. Oke deh, iya. Bentar ya, kamu masuk duluan ya. Oke. Hei, gue brengsek! Brengsek! Gue udah gak tahu mesti cari mana tuh bajingan! Gue juga gak tahu tempat dia di mana mangkal sekarang! Tenang aja, bos. Gue yakin, malam ini kita pasti dapetin arsialan itu. Gimana, Wang? Lo yakin? Oke, kita ketemu di tempat biasa. Ayo cabut. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Bapak, dari siapa? Kami dari kepolisian. Kami sedang mencari rumahnya saudara Doni. Apa benar ini rumahnya Doni? Iya, betul. Itu anak saya. Ada apa dengan anak saya? Beberapa hari yang lalu kami menemukan mayat seorang gadis di satu tempat. Menurut identitasnya, mayat itu bernama Agnes. Dia adalah korban pembunuhan. Informasi yang kami dapat, korban selalu bersama-sama dengan Doni, anak ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malang betul nasib gadis itu. Maaf, Bu. Kami bisa berbicara dengan Doni. Anak saya sedang tidak di rumah. Dia biasanya pulang subuh. Tapi kalau bapak-bapak mau menunggu, silahkan. Ya sudah. Kalau begitu, kami permisi dulu. Besok kami akan kembali lagi. Selamat malam. Malam. Nyokap kamu mana? Ah, paling juga sholat. Jadi kita bebas berdua, sayang. Yuk.
Rexnya mana? Ada. Tapi kamu layarin aku dulu dong. Ya. Enggak, ntar kamu bohong lagi. Inex dulu, baru nanti kamu aku servis. Ini buat kamu, sayang. Tapi kamu jangan bohong ya. Oke, sekarang terserah lu mau ngapain gue. Woi! Ah, sialan. Gimana sih lo, Don? Acaranya bisa kita mulai nggak sekarang? Ah, lo semua ini cepet banget datangnya. Kalau udah urusan kayak ginian aja, baru tepat waktu. Gini deh. Barangnya mana barangnya? Gue udah gak tahan banget nih. Ah, duitnya dulu dong, duitnya. Lo nggak percaya sama gue? Nih. Gitu dong. Nih, yang kalian mau nih. Jadi gimana? Kita langsung mulai nih acaranya, ha? Wah, sorry nih guys. Gua ada bisnis dulu nih. Tapi kalian mulai aja duluan. Nggak apa-apa. Gua harus naik dulu ke atas. Ayo, say. Oke guys, kita mulai duluan. Mau ketemu ya. Yang dilakukan si Doni. Guys, sorry ya, ganggu pestanya. Tapi gue punya ide nih. Gimana kalau pestanya kita buat jadi lebih lain? Kita semua tukar pasangan masing-masing. Gimana? Setuju ya? Wah, setuju. Oke. Kita lanjutin lagi ya. Oke. Ngapain lo kemari? Ya banyak ngomong lo ya. Bangsat lo ya. Fred, lo mau mati datang sini ya? Justru lo semua yang mau cari mati. Waktu lo mukulin gue kemarin. Sekarang giliran gue yang balas dendam ke lo. Seru!
nyusul ya. Sekarang lo tahu berhadapan dengan siapa? Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa sebaiknya kita menunggu hujan reda? Tidak. Kita harus menguburkan jenazahnya sekarang juga. Karena kita tidak tahu hujan kapan akan berhentinya. Kalau kita terlalu banyak menunggu, kita takut keburu maghrib di sini. Sudah, kita selesaikan itu saja. Baik Pak Ustadz, bagaimana Bu? Saya rela Pak. Ya, terima kasih. Ayo cepat kuburkan.